Jika berbicara mengenai Natal, pikiran Anda pasti akan berpikir mengenai hadiah, bingkisan, perayaan, atau salju. Kira-kira apa yang dipikirkan oleh bintang tamu saya kali ini? Ikuti saya. Hey, man. Hai, Romy. Aduh, sorry lagi bebenah nih, soalnya kan lagi suasana Natal. Apa kabar? Aku udah set up the Christmas tree. Tiba-tiba pas tok. Ada tuh dia pakai baju hitam, rambutnya dikepang ala Frozen. Aku tahu itu dia. Pokoknya dia sendiri. Dia atau sendiri sama mama. Temanya tahun ini adalah Purple Christmas. Tahun lalu apa? Tahun lalu White Christmas. White Christmas. Yes. Berarti tiap tahun temanya ganti-ganti. Pengennya something different supaya lebih fresh Natalnya. Oke, okay. Karena ngomong tentang Natal, saya mau coba sebuah eksperimen dengan Mel. Oke. Okay. Berhubungan dengan Natal juga. Oke, okay. Wow, boleh banget. Kalau gitu jangan berdiri, nggak enak. Okay. Mendingan masuk kamar saya. Mendingan masuk tidur. Boleh tunjukin tempatnya. Oke, okay? Yuk langsung masuk yuk. Biasanya kalau Romy datang, biasanya kan pengen ngajakin eksperimen. Eksperimennya apa? Dan aku udah siapin tempat. Nah, ini silakan duduk. Sudah aku siapin spesial minuman untuk menyambut tamu kehormatan. Yaitu? Air putih. Air ya. Putih. Kenapa air putih? Karena kamu kan selalu hidup sehat. Oke. Okay. Natal menurut Mel gimana sekarang? Nah, ada apa yang beda daripada tahun yang lalu? Yang pasti Natal tahun ini berbeda karena we have new member in the family. Baby boy. Baby boy. Namanya siapa? Namanya Courage. Saya belum tahu. Courage. Keberanian. Namanya Courage. Banyak orang bilang namanya susah kan. Aduh panas banget, maaf ya. Bukan AC-nya sih ada, cuma vouchernya gak cukup. Jadi sambil kipas-kipas. Kalau di Indonesia Desember bukan musim dingin ya berarti ya? Musim. Sebenarnya sih hujan juga. Tapi kan Indonesia the whole year kan memang selalu panas sebenarnya gitu. Sama kayak di Australia, kan aku mau pulang kampung ke Australia nih. Mudik ya? Summer juga kalau di Australia, Rom. Ah, gitu. Okay. Eh, kita mau main apa sih sekarang? Karena ini episode Natal, eksperimennya berhubungan dengan Natal. I like Christmas. Oke. Okay. Jadi kita duduk di dekat pool, kolam renang. And then eksperimennya ini all about Christmas, which is aku suka banget sama Christmas-Christmasan. Saya mau Mel fokus pada informasi, biar nggak bisa berubah informasi, pikiran. Informasi, iya. Iya, apapun yang berhubungan dengan Natal. Tapi ini saya taruhin dulu. Oke. Okay. Fokusin. Okay. Just one? Sudah? Sudah. Oke, okay, bayangin objeknya. Oke. Okay. Kasih warna, kasih detailnya. Okay. Sudah? Ya. Oke, bayangin di gambar di udara ya objeknya. Berhubungan dengan eksperimen ini, kartu nama saya yang lama. Ya Allah, lu bukan item pak kartu namanya. Di situ tuliskan informasi yang pertama yang muncul di pikiran Mel yang berhubungan dengan Natal. Tapi di bawah meja, jangan tunjukin saya. Oke. Okay. Kalau dilipat jadi dua. Dilipat? Kiri kanan. Atas bawah, atas bawah aja deh. Boleh. Dilipat lagi. Lipat lagi? Ya. Sudah, nggak tembus pandang dong. Nah, Romy minta aku untuk bikin satu benda, satu hal yang benar-benar Christmas banget. Aku pikirin, aku lihat dia, dan aku harus tulis dalam satu kertas gitu. Kira-kira apa yang aku bayangkan. Tulis, dilipat, lipat, 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 dah tuh. Pernah tahu ini nggak? Pemirsa pernah tahu ini nggak? Ini kalau masuk cabin, pasti disita. Iya, 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 gunting and everything, right? Iya, yes. Oke. Okay. Bisa ambilin saya guntingnya? Oke, okay, iya. Yeah. Oke, okay. Saya mulai sama lembaran baru. Iya. Yeah. Oke. Okay. Jangan bereaksi ya, ini berhubungan dengan Natal ya. Let's say ML. Indoor, outdoor, indoor, outdoor, indoor, outdoor, oke. Okay. Definitely berhubungan dengan Natal. Aku buatin layoutnya dulu ya. Ini nggak bikinin Mel bunga ya. Transfer aja langsung. Oke, okay, bisa ya dari kayak gitu jadi layout. Oke, okay, fokusin okay. Dulu, lihat dulu. Okay. Lingkaran kotak segitiga, lingkaran kotak segitiga. Okay. Akhirnya, Romy ngambil kertas lain, terus digunting-gunting dan dibuat pola. Dan itu katanya menggambarkan apa yang menjadi tebakan aku. Nyampah jadi rumah. Ya. Bisa tunjukin ke pemirsa di rumah? Tulis? Yes, buka. Tunjukin ke pemirsa di rumah. Tapi nggak usah dibaca ya. Tahu kan pemirsa yang bola-bola salju itu biasanya di Amerika tuh orang kalau misalnya Natal kan suka bikin. Tadi waktu saya probing indoor outdoor jalan di luar kemudian lingkaran bulat atau kotak dari hasil itu saya buat sesuatu layoutnya pakai gunting. Ini interpretasi saya nih. Snowman. Wow. Viola. Betul. Dan ternyata tebakannya benar.
mirip. Tadi sih di gambar aku sih cuma satu, tapi kalau udah bisa dapet tiga, why not? Satu jadi enak, apalagi tiga. Sama betul, yeay! Nah sekarang ini teknik namanya springboard, papan loncatan. Okay. Dari snowman, ciptakan lagi pemikiran yang berbeda. Sudah? Ya. Mungkin apapun yang berhubungan dengan salju, mungkin komponen snowman-nya, topinya, hidungnya, dahannya, apapun itu. Sudah ya? Ya. Fokusin, gambarin lagi di depan, bisa? Ya. Oke. Okay. Udah, dilipat lagi? Lipat lagi. Sudah? Yang pertama Mel memikirkan snowman, yes, manusia salju. Yeah. Kemudian saya minta Mel memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan salju juga. Sudah dapat situ, sudah ditulis ya. Yeah. Oke, sama seperti tadi, baru-baru bisa berhasil saya gagal. Bayangin bentuknya, kotak lingkaran segitiga. Oke. Luar biasa. Oke, tunjukin ke pemirsa di rumah. Oke, gue sih nggak yakin namanya, tapi kayaknya sih ini ya kalau nggak salah. White and grey, karena greynya dari langitnya, saljunya putih. Betul banget. Di dalam sini, itu